Inilah detik-detik sebuah mahakarya luar biasa akan dihasilkan. Gadis kecil ini adalah seniman. Seember demi seember dituangkan ke atas kanvas putih itu. Lalu dia menampar-nampar kanvas itu dan menggosok-gosok cat itu. Orang-orang masih menunggu mahakarya yang akan dihasilkan gadis kecil ini. Lihatlah tubuhnya sampai menghitam, tapi hasil karya lukisannya belum juga terlihat. Gadis kecil ini masih saja terus mengambil ember cat lalu menumpahkannya. Dia terus menampar-nampar dan menggosok-gosok cat di atas kanvas putih itu. Sangat membuat penasaran mahakarya seperti apa yang akan dihasilkan oleh gadis ini. Sampai-sampai tubuhnya hitam karena tumpahan cat. Tapi orang-orang mulai meremehkan gadis ini karena dari tadi belum ada bentuk apapun yang dihasilkan oleh gadis ini. Gadis ini dengan meluapkan seru emosinya menampar-nampar dan menggosok-gosok lukisan yang dia buat. Sampai akhirnya lukisan itu sudah mulai terlihat bentuknya. Gadis ini telah selesai melukis. Orang-orang sangat tercengang melihat hasil mahakarya gadis kecil ini. Sungguh luar biasa indah. Awalnya diremehkan dengan penuh kesabaran dan keyakinan membuat hasil